Sekitar ribuan warga dari desa Parbuluan 6 kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi melakukan unjuk rasa ke kantor Bupati Dairi untuk menolak kehadiran PT Gruti. Aksi unjuk rasa tersebut adalah untuk menolak keberadaan PT Gruti yang saat ini telah mengambil alih tempat tinggal dan lahan tanah pertanian yang ditempati warga sejak puluhan tahun lalu. Dengan menggunakan kendaraan pribadi, bus dan juga truk, serta membawa spanduk dan poster pengunjuk rasa melakukan konvoi dan melanjutkan perjalanan dengan long march berjalan kaki dan berorasi di depan kantor Bupati Dairi. Dalam orasinya, pengunjuk rasa mengatakan bahwa warga desa Parbuluan 6 merasa sangat dirugikan dengan kedatangan dan korporasi oleh PT Gruti. Masa juga meminta Bupati Dairi untuk segera mengusulkan penciutan kawasan hutan di desa Parbuluan 6 kepada Menteri Kehutanan dan juga meminta agar TNI dan Polri tidak melakukan intimidasi kepada masyarakat desa. Demi kesejahteraan. Sekarang tuntutannya apa ini Pak ke pemerintah? Tuntutannya terhadap Pemkab Dairi. Yang pertama, mengusir PT Gruti ataupun tidak pernah mengizinkan korporasi yang melakukan tindak kejahatan di desa Parbuluan 6. Yang kedua, supaya Bapak Bupati mengajukan atau mengusulkan terhadap Kementerian Kehutanan untuk melakukan penciutan hutan di desa Parbuluan 6, desa Parsoran, desa Pargambiran, dan juga Perjuangan. Yang ketiga, itulah yang saya katakan tadi, meminta supaya Joni Utasoit segera dicopot. Yang keempat, karena kami merasa beberapa kali turunnya PT Gruti di desa kami dan juga dikawal oleh polisi yang menyatakan bahwa itu adalah dari Polda dan melakukan intimidasi terhadap masyarakat. Maka itu kami himbau seperti pernyataan kami tadi terhadap Bapak Kapolres walaupun pihak kepolisian supaya tidak pernah melakukan intimidasi terhadap masyarakat kecil. Demikian Bapak Kapolres, Bapak anggota DPR ada di kantor bupati. Sementara Wakil Bupati Dairi akhirnya menemui para pengunjuk rasa. Wakil Bupati menyebutkan bahwa dirinya menerima baik aksi yang digelar warga dan mengenai tuntutan warga akan secepatnya ditanggapi oleh pemerintah Kabupaten Dairi. Tapi bermasalah juga di pulau ini. Nias jauh-jauh datang dari desa ingin meminta vaksin.